Halo guys, welcome to My Bergaming Channel Game. Dan pada saat ini kita mau review S546 ya, kapitalis. Warnanya udah lama mau review nih. Wow, spender 546 oh. Spend ya. Fansnya banyak sekali. Pencet gitu ya, nangis aku tuh. Gak cuma yang punya ID ya, nangis aku. BP-nya 21 juta. Servernya Siakman masih dimainin terus. Terus Siakmannya sekarang remake. Belum rapi ya. Adinya Saman tuh masih dijual ya guys ya. Oke, kalau kalian minat bisa langsung ke sini ya. Ini ID super ya. Yang main ini sambil preview sambil menawarkan ya. Pokoknya yang mau ID-nya Syakman bisa PM gua. Harganya masih sama, di open di 4,5. ID-nya enggak usah ditanya bagus apa enggak ya. Siapa tahu nanti lebaran ada yang punya rezeki berlebih ya. ID-nya bagus banget. Oke, langsung aja. Review sudah punya Sony A1. Oke, pertama ini servernya berat. Pertama aku mau nanya, kenapa BP-mu cuma segini padahal kamu top up satu? Terus apakah beli ID atau memang punya sendiri? Bisa komen di bawah ya bang ya, nanti gua pin. Kaki pek polosan ininya nyala. Kalau gue ya bang ya, diratain sih. Kalau gue diratain sih, sayang bintang 4. Jadi diratain aja, masih kurang bagus. Ini gak nyambung ya, ini gak nyambung, gak guna ini. Tapi ininya bagus. Kono ore ni dekai taito sae toranakeba mirogashite yattemo yokatta nda kana. Bang satu lagi tamat. Oke, keep deck. Kochi wa imoto no daijina piano no ensou kai o nuketashite kita nda. Oke. Ii ugoki da. Sasuga ni tsuyoi na. Gue gak tahu kenapa merasa kayak ini ID-nya kayak ID tertinggal ya. Gak tahu bolong mic. Sen. Aduh, ini buat apa bang? Antesan SAC-nya tuh lari kemana? Walau tadi ya. Ini jangan dipasang di sini bang. Dia tujuannya cuma buat pull up doang, buat buffer speed doang. Mendingan dilariin ke sini atau ke sini. Kalau gue ya, mending ke sini sih harusnya sih. Gak ke sini juga sih, gak guna. Tapi masukin ke sini. Support atau damage, support atau buffer speed tuh gak perlu di sini. Biar kalau kepetok sama SAC. Tapi ini SAC nya kok dikit banget ya. Sumpah ini SAC nya dikit banget loh. Pokoknya banyak. Agak aneh ini ID-nya nih. Iya, ini agak aneh ini ID-nya. Agak lain ya ID-nya ya. Ini perlu dibenahi banyak sama dimainin ya bang ya. Iya nih. Ini tapi ada ini lumayan sih. Cukup oke ya. Ini oke, taktiknya hancur. 8546 5 2 8.
dilihat dulu toang nggak? Wah. Ini kedua, kalau seandainya kamu top up ya bang, itu kan kuponnya ada 40 something ya, berarti top up ya. Ini kalau bisa top up ini, lebaran atau apa, ini adalah nyawanya di game ini. Jangan lupa top upin ya. Ini soalnya udah association backup nih. Ini nggak usah, yang penting ini dua ini penting. Lima empat ya, cukup hancur nih ID-nya. ID-nya cukup hancur ya bang ya. Buat ukuran orang yang top up, dilihat aja udah kelihatan ini. Nextnya bank pun udah pasti nggak mungkin ngambil. Ya nextnya ini cuman bisa ambil king, udah king. Bulan ini 36 80. Ya ini king bisa. Ambil king, king, Kelvin. Sudah. Tahu ini itu. Atau mix skip. Hancur nanti ID-nya. Soalnya ini udah ada metal bed. Ini udah kebanyakan duelist sih. Duelist. Bagus punya attack, boros, grappler. Ini butuhnya esper. Udah butuhnya esper. Nanti kedapetan lagi ini setelah ini. Esper 1 dari King sama Grapper dari itu ya, Kelvin. Itu tinggal sambil jalan sih, tinggal cari tanker. Lain ini ya, tanker support yang mirip-mirip kayak Melzargard, Alloy, terus kalau ini kan, ya ini sebenarnya kayak bisa dibilang kayak Alloy sih, cuman dia lebih ke crit ya. Yang lebih ke team buff aja, soalnya kan ini nggak ada team buff nih. Itu aja sih, tapi jadinya butuh pengobatan banyak sih ini. Ya, ufanya 1000 loh. Dimainin ya bang, gua nggak tahu lu beli ID atau enggak, tapi ini ada something wrong sama ID-nya pokoknya. Lumayan, nggak tahu entah bolong online entah atau apa. Lihat sini ya, ininya sih bagus ya. Ininya, nah kan? Something wrong nih sama ID-nya. Cukup parah ID-nya ya. Ini PR-nya banyak, SAC-nya habis, talent-nya ngaco. Gue yang gak tau SAC-nya ini kenapa dikit banget. Ini SAC-nya termasuk dikit loh, buat ukuran 540 ya. Dan top up. Ininya pun juga nyaris gak ada yang level 7. Kacau. Hancur lebur. Hero backup? Oh, hero backup top up lo. Aduh. Tapi ini yang ungu kayaknya. Yang ungu ya. Yang ungu harusnya. Ini udah, itu udah. Coba ini larinya kemana coba. Tuh kan ininya tuh udah rame banget guys. Mari kemana dia? Monster, oh yang nyari BP dulu ya. Tuh. Iya bang, ini kayaknya kayak bolong main tuh dari ini. Jangan lupa dipencet ya. Nanti pencet sendiri mandiri. Gila. ID-nya hancur nih bang. Hancur banget. Termasuk hancur ya. Ini dari pengalamanku main kurang lebih 3 tahun ya, dengan lihat fans gitu, at least dengan pergerakan timnya. Bentar ya, ini ditutupin lagi. Shakman. Oh ini yes. Dengan ID kayak gini itu harusnya itu bisa di sekitaran 7 lo. Top 30 lah paling enggak lah, atau top bahkan mungkin top 20. Soalnya fansnya 3000. 3000 itu lumayan lo ya. Buat dulu yang pernah top up. Jadi ini kayak progress server muda. 540 cukup muda ya. Cuman punya 570 tuh. Nah, ini tuh kayak progress server muda dengan top up segitu. Jadi kayak enggak lazim aja. Dan ini tolong di-reset. Saja ini.
bintang 6 di sini tuh sangat enggak banget. Ini pakai 32 ya kalau enggak salah, apa tahun 32 ya. Jadi bisa dibagi lagi lah. 24 32 ya, kayaknya 30-an bisa dibagi lagi ke yang lain. Ya. Kono ore ni dekai taido sae toranakete. Pasti sih. Kalau buff-nya sih oke okay lah. Buff-nya masih notable lah. Kono daiji na piano no ensou kai o nuke dashite kitan da. Kimi masih bisa diperbaiki, cuman oke lah, ini dua ini udah bagus Darman. Cuman PR-nya banyak. Dengan bolong online ini diamond udah habis buat ini, gak masalah sih. Nah ini kemudian ceritanya lompat-lompat. Ini butuh dimainin sih bang. Nextnya ambil King sama Galwin. Dan ini ID lu bener-bener butuh dimainin. Something wrong sama ID-nya. Harus di reset-reset, dicari masterinya, jangan bolong. 3 nah, aduh, masterinya kecil banget ini. Ini ketinggian. Mending kalau mastery-mastery lebih dimasukin ke damage dealer sementara, baru kesini ya. Ini tinggi banget loh. Sayang kalau Sonic. Nggak, bukan nggak boleh ya, sayang. Bolehnya sih boleh. Ini belum naik. Ya, ya. Wah, kosong lagi, gila. Ini kalau dimainin ID-nya bolong-bolong gak karuan. Ini daily-nya gak kacau sih, ngawur daily-nya. Jangan bolong-bolong, jangan ngasal. Nanti bisa tanya-tanya di Instagram lagi ya bang. Ini ID-nya terlalu hancur soalnya. Tapi sih gue dilihatnya sih, soalnya top up ya. Kalau gak top up sih gak apa-apa. Cuman ini ID-nya hancur. Udah pernah ngejokin ID yang sehancur ini. Kerasa soalnya. Tabungannya juga habis. Levelnya keep up loh. Pasti ada yang janggal nih. Eh itu aja lah. Ada yang janggal nih adinya. Levelnya keep up loh. 101, 102, 103 masih masuk. Nah ya, kemungkinan non, cuman sekedar daily aja. Jadi makanya gak maju adinya. Atau mungkin gambling gacha. Itu sih. Oke, itu aja guys dari gue. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat subscribe dan like. Thank you for watching. See you in the next video. Salam Mad Bros. Dimainin bang semua fiturnya ya. Ini bolong banget nih, parah.